Kan, jadi apa yang dibuat tadi itu ialah untuk memperkayakan. Kita nak hidupkan benda tu dalam satu media, dari media dedak tadi, tergaul dengan tanah untuk dia hidup lama banyak air supaya senang kita tabur. Jadi kita banyak benda tu. Jadi benda-benda yang nak diperkayakan ni banyak, terutamanya mikrob yang dari kumpulan mycorrhiza yang disebut-sebut selalu oleh Dr. hari tu. Dan kita akan cari cuba cari lah. Lana akan cuba cari mikrob yang macam-macam lah, Lana, yang boleh cari. Test banyak-banyak di rumpun buluh yang berbeza, Lana. Sehingga dapat satu rumpun buluh yang confident lah. Yang Wahidah, dia jumpa Puan Wahidah, jumpa dia punya favorite lah. Dia punya rumpun buluh. Dia rumpun, lain rumpun buluh mungkin lah ada different dia punya populasi dia. Dia punya rumpun buluh ni kan, ada kalau pokok tu kecil lagi boleh. Ha? Pokok dia kecil maksudnya ada lebih kurang dalam 2 kaki apa kata tu. Dia kurang kaya lah bawah tu. Oh. Dia cari-cari rumpun buluh banyak. Tak sebenarnya kita punya rumah. Kadang-kadang kita letak diam-diam tu, tepi jalan ke apa ke. Orang kampung kita nak letak ni sini 4 hari. Kan 4 hari lah letak nasi kita tu. Atan bawah itu semua hidup. Tak ada yang basi. Yang kena hujan basi lah. Tak perlu tutup. Dia nasi. Yang ni kena tutup lagi. Kita akan pergi tutup tu. Nasi. Ketai majung. Buah getah aja yang tu. Getah pun jangan yang kejap sangat. Getah. Satu. One rubber band aja. Jangan kejap lah. Ikat tu.